dari motor yang digunakan yang adalah S600 juara 99 di sini, dan selanjutnya terbaik yang kelima ataupun di grid yang kelima kita memiliki Muhammad Kiandra Ramadipa ataupun MK Ramadipa yang baru naik juga di kelas 600cc yang sedikit bercengkerama bersama dengan saya pada saat tadi sesi dari qualifying bahwa ini adalah sebuah tantangan besar Om Alex. Saya akan menyanggupi dan saya akan siap full gas 100%. Dan selanjutnya Herjun Adnan Firdaus. Ini lihat teman-teman semuanya bersama dengan timnya Astra Honda Racing Team langsung dikawal ketat oleh sang manajer Motorsport Astra Honda Racing Team Bapak Rizky Kristianto di sana melihat progres dan juga persiapan dari pebalap-pebalap kita dari Astra Honda Racing Team status dengan engine off di sini. Suplai semangat dan juga dukungan demi dukungan, support demi support dari mekanik, manajer, dan sudah siap langsung untuk bisa memberikan hiburan di kelas National Sport 600cc. Total ada 6 pebalap-pebalap terbaik dari masing-masing tim di sini. Akan segera diberikan kejutan demi kejutan. Kita lihat bersama-sama yang akan berstatus engine on pastinya untuk bisa melihat teman-teman semuanya total lap yang akan mereka jalankan. Sesaat lagi akan segera kami informasikan bahwa kelas ini akan kita berikan kesempatan 10 laps ataupun 10 putaran untuk bisa bersaing secara ketat. Dari lampu start dimatikan, kita berikan kesempatan mereka berdendang di dalam track dari Pertamina Mandalika International Circuit. Pastinya sponsor-sponsor kita yang begitu luar biasa yang terus turut serta meramaikan dan juga mensupport. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pirelli Moto Ina ataupun Pirelli Indonesia, Yamaha Racing Indonesia, Yamaha Indonesia, Honda pastinya kami ucapkan terima kasih. Astra Honda Racing Team, terima kasih banyak. Lintas Fortuna Nusantara, terima kasih banyak. Haji Putra 969 Racing Team, terima kasih banyak. Kayaba, GS Astra, terima kasih banyak. Aspira Premio, Cargos Helmets, terima kasih banyak. Piccoli Oil, kami ucapkan terima kasih banyak. Kemco Wheel, terima kasih banyak. Samurai Brake Nissin, terima kasih banyak. MFZ Racing Indonesia, terima kasih banyak. Hydro Coco, dehidrasi diatasi dengan baik, menuju hidrasi kembali, Hydro Coco kuncinya. Dan pastinya Pertamax Series, terima kasih banyak. Itulah dia teman-teman semuanya, dan kita memiliki media-media partner yang berkolaborasi bersama dengan kami mempublikasikan informasi penting balap motor, terima kasih banyak. Berita balap, terima kasih banyak. Autoinfonews.id, terima kasih banyak. Naik Motor, terima kasih banyak. Dan juga Tribun Event Lombok, kami ucapkan terima kasih banyak. Di urungnya event ini kami ucapkan terima kasih juga untuk ITDC dan juga Kemenparekraf dan juga pastinya Wonderful Indonesia, Ikatan Motor Indonesia Pusat dan juga Ikatan Motor Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masih menunggu dan waktu terus berjalan teman-teman. Board bertuliskan sekitar 1 menit ataupun 2 menit lagi mereka para pebalap-pebalap akan meninggalkan ataupun maksud kami yaitu adalah para tim, para mekanik akan segera meninggalkan para pebalap. Safety car masuki ke dalam track, akan berubah posisi. Safety car akan berada di belakang untuk bisa bersiap mengawal dari belakang laju-laju pada saat sesi warm up dan juga dilepasnya pada saat race nantinya. Bila mana safety car race on, safety car ready, kita akan segera menyaksikan dan juga menyajikan jalannya balapan National Sport 600cc. Di masa pertama yang bisa dibilang membawa nama besar dari MS Global 4 Men Racing Team
Mas Gilang berserta dengan istri juga sudah hadir di sana untuk bisa melihat dan mensupport langsung. Support system selaku sang owner dari tim ini akan memberikan yang terbaik dan juga mendukung, memberikan insight ataupun input-input yang sangat penting untuk pembalap andalnya di sini. Sedangkan dari tim Astra Honda Racing Team, kita bisa melihat bersama-sama mereka berlima akan memberikan kejutan dan pastinya tugas yang bisa dibilang cukup menarik, cukup krusial untuk Bima Saiki Pratama yang menempati di grid yang keempat akan berupaya keras untuk merangkak naik ke atas untuk bisa naik dan berkompetisi dan melakukan saling overtaking demi overtaking untuk bisa memberikan pressure yang sangat kuat untuk Muhammad Adenanda Putra dan juga Veda Ega Pratama. Sedangkan The Silent Boy, inilah dia Riza Danika Arens yang akan menutup dari setiap defense demi defense. Pressure yang begitu kuat dari belakang bersama dengan Dimas Egy Pratama, Muhammad Kiandra Ramadipa ataupun MK Ramadipa dan juga Herjun Atna Firdaus. Pada saat sesi dari qualifying time trial ataupun qualifying practice, best time ataupun waktu tercepat yaitu adalah Muhammad Adenanta Putra bersama dengan waktunya 1 menit 40.152. Oke, persiapan. Para mekanik-mekanik harus bersiap dan mencopot cover dari ban mereka masing-masing dan sesaat lagi standing ataupun standar masing-masing akan segera dicopot untuk segera diberikan apa-apa, mereka akan segera dilepas. Masih sama seperti kemarin, satu putaran untuk warm up lap. Jadi bagi para seluruh pembalap akan menikmati sesi pemanasan kita kali ini untuk penyesuaian dan juga peradaptasian lagi dengan kinerja motor dan juga trek dari Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita akan lihat bersama-sama hadirin sekalian, para penonton sekalian yang terus menyaksikan dari live streaming kami dari The Mandalika GP. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami tahu kami masih banyak kekurangan dan pastinya luput dari kesalahan, tapi pastinya kita akan berupaya keras untuk improvement besar dari mungkin pada saat race kedua besok hari ataupun di putaran kedua sampai putaran yang kelima di tahun 2024 ini. Tenang, terima kasih atas insight dan juga saran-saran teman-teman di kolom komentar ataupun live komentar kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sesaat lagi kita akan segera melepas dari jalannya aktivitas kita untuk warm up terlebih dahulu. Setelah ini juga kita masih memiliki satu kelas tersisa untuk hari Sabtu yang begitu luar biasa untuk event kita dari Mandalika Racing Series dari putaran pertama kita kali ini, yaitu adalah Underborn 150cc Open. Kelas ini juga kelas yang bisa dibilang cukup harus digandrungi karena kelas ini akan sangat menarik. Namun kita fokuskan terlebih dahulu sajian-sajian, balapan-balapan, persaingan-persaingan ketat untuk National Sport 600cc akan segera kita saksikan bersama-sama. Dari para pembalap-pembalap kita dari National Sport 600cc, mereka akan segera dilepas untuk melakukan warm up lap terlebih dahulu dengan jenis motor yang sama pastinya. Inilah dia 600cc dari Honda. Mereka benar-benar mempercayakan kelas kali ini. Dan inilah dia starting grid kita. Muhammad Adenanta Putra, Veda Ega berada di grid yang kedua, Riza dari Karis grid yang ketiga, Dimas Egy Pratama grid yang keempat, Muhammad Kiandra Ramadipa grid yang kelima, dan ke yang keenam yaitu adalah Herjun Atna Firdaus. Hampir setengah track dari pertandingan Mandalika International Circuit sudah mereka lintasi untuk sisi dari warm up kali ini teman-teman semuanya. 10 laps akan menjadi saksi mereka berjuang, pembuktian bahwa siapa yang akan menjadi jawara di kelas kali ini pada saat ini. Satu, Race Pertama, National Sport 600cc, Mandalika Racing Series, putaran pertama.
2024. Cuaca yang cukup stabil dari Angin Mandalika International Circuit dari pagi hari tadi sampai hampir kita bisa dibilang menyelesaikan aktivitas kita di hari Sabtu ini, teman-teman semuanya. Jadi pastinya cuaca seperti ini adalah cuaca yang amat sangat diidam-idamkan bagi para seluruh pembalap-pembalap kita dari masing-masing kelasnya. Dan inilah dia teman-teman persiapan petugas bendera kita ataupun area garis start kita akan segera mengibarkan bendera hijau menandakan mereka sudah bersiap untuk segera dilepas. Dan inilah dia, the light is on and the light is oh. Sesaat lagi akan segera kita lepas untuk Mission Sport 600cc. Teman-teman semuanya kita fokuskan dan mereka dilepas. Di urutan yang pertama, dia tidak ingin posisinya diambil alih oleh rekan satu timnya sendiri di sini dari Astra Honda Racing Team, di mana Veda Ega Pratama yang baru saja menjuarai di Mitsubishi Talent Cup pada saat di tahun 2023. Kali ini dia berada di kelas 600cc. Inilah dia kelas yang bisa dibilang cukup banyak personil ataupun jagoan-jagoan dari Honda ataupun Astra Honda Racing Team, di mana mereka berkomitmen untuk bisa meramaikan untuk tahun ini, di mana jagoan-jagoannya inilah formasinya. Yang satunya itu adalah Muhammad Adinata Putra, teman-teman semuanya berupaya keras untuk memberikan gap antara Veda Ega Pratama, anak muda semangat di sini yang luar biasa dari Gunung Kidul, berada di urutan yang kedua akan memberikan keberatan. Dan Riza Danika Aren mulai ditempel ketat oleh Dimas Iki Pratama, sang seniornya pada saat dulu di Astra Honda Racing Team. Dengan timnya kali ini, MS Glow 4-Man Racing Team, tim yang baru saja menetas di tahun 2024 dan memberikan kejutan untuk dunia motorsport, teman-teman semuanya. Kali ini, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi dari pembuktian-pembuktian bagi para seluruh pembalap-pembalap kita, di mana mereka terus melakukan improve-nya. Yes, inilah dia side by side antara kedua pembalap kita yang berada di urutan ketiga dan di urutan keempat. Inilah dia. Oke, kita fokuskan terlebih dahulu di urutan yang pertama dan di urutan yang kedua antara Muhammad Adinata Putra dan juga Veda Ega Pratama, di mana karakternya begitu agresif di lap-lap pertengahan sampai lap-lap akhir sampai bendera hitam putih dikibarkan. Dan kali ini yang berada di urutan ketiga, yes, Dimas Eki Pratama berhasil melakukan overtaking dari peserta yang berada di depannya, itu adalah Reza Danika Arens yang cukup jauh melorot, cukup jauh ke bawah. Dan Reza harus berada di urutan yang kelima, Herjun Adna Firdaus perlahan-lahan yang paling bontot. Kali ini dia sudah mengintai posisi dari Dimas Eki Pratama yang berada di urutan yang ketiganya pada kali ini. Oke, hampir saja melakukan overtakingnya, yaitu adalah Veda Ega Pratama. Namun Muhammad Adinata Putra melakukan defense yang sangat baik. Mulai diintai lagi teman-teman semuanya. Apakah yang akan terjadi sesaat lagi? Apakah yang akan terjadi sesaat lagi? Siapakah yang akan menjadi jawara? Di mana satu lap sudah mereka lintas, mana 9 lap lagi tersisa. Masih banyak waktu untuk bisa mereka melakukan improvement dan juga percobaan-percobaan yang cukup menarik nantinya. Dua pembalap terdepan meninggalkan para kawanan yang berada di belakangnya ataupun mereka membuat grup sendiri. Gap antara urutan pertama, kedua dengan urutan yang ketiga dan sampai urutan yang keenam terlihat sudah berhasil dibuat sekitar 1.5 detik. Akankah bisa cutting the gap, cutting the time antara tiga pembalap berjuang antara Dimas Eki Pratama, Herjun Adna dan juga Reza Danika dan juga mungkin MK Ramadipa akan bermain dan ataupun melakukan coming from behind dari belakangnya nanti. Ini dia defense yang masih kuat dari Adinanta Putra, teman-teman semuanya.
Yes, Peda masih agak sedikit kesulitan untuk bisa mengejar dominasi. Terlihat di street begitu unggul salah satu peserta kita, yaitu adalah Riza dari Karens, sehingga Dimas Eki Pratama baru saja dilewati begitu saja untuk berhasil di overtake oleh Riza dari Karens. Namun keunggulan yang begitu luar biasa, pengalaman yang bisa dibilang cukup senior dan juga cukup banyak antara Dimas Eki Pratama di sini, dia memahami setiap tikungan demi tikungan dia harus maksimalkan. Kembali lagi ke jalannya balapan teman-teman semua ya. Terlihat, terjadinya crash teman-teman. Siapa groundnya terjadi, terlihat Reza Danika Arens dan agak sedikit merintik kesakitan di sana salah satu pebalap kita. Dan pastinya rekan-rekan Marshall akan segera langsung menghampiri untuk bisa mendapatkan konfirmasi untuk pebalap-pebalap kita. Amat sangat disayangkan terjadinya begitu high pressure, high overtaking, high agresivitas di sini teman-teman terjadi, dan sehingga sebuah keunggulan untuk Dimas Eki Pratama dengan tim barunya dari MS Globe Foreman Racing Team memberikan gebrakan untuk dunia motorsport, lebih khususnya dari National Sport 600cc. Sedangkan Veda Ega Pratama baru saja melintasi sang seniornya Muhammad Adinanta Putra di sini untuk kelas dari 600cc, sehingga Veda berada di posisi barunya teman-teman semuanya. Wop, ini dia jalannya balapan, terus silih berganti pergantian posisi demi posisi. Terlihat dengan sangat jelas Dimas Eki Pratama dengan gapnya 3 detik dengan Muhammad Adinanta Putra. Akankah dia bisa menyusul perlahan-lahan ataupun cutting the gap ataupun memotong gap antara dirinya Dimas Eki Pratama dengan urutan yang kedua? Kita tunggu sesaat lagi teman-teman. Namun Veda tidak dilepaskan begitu saja oleh Muhammad Adinanta Putra. Dia memiliki ambisi yang besar untuk tetap naik ke podium yang pertama. Veda Ega Pratama harus berhati-hati karena karakter pebalap di belakangnya begitu agresivitas sama seperti dirinya. Namun Dimas Eki Pratama juga memfokuskan dirinya untuk bisa mengikis dari setiap jarak demi jarak, memotong dari setiap jarak demi jarak dengan dirinya bersama dengan dua pebalap yang berada di depan. Biasanya dari dunia balap, bila mana kita mengetahui begitu tightnya antara urutan pertama dan urutan kedua, urutan yang ketiga akan coming from behind, datang dari belakang dan akan mendapatkan sebuah keunggulan ataupun sebuah keberuntungan. Namun jalannya balapan, this is the race, kita tidak bisa menebak ataupun menerka-nerka. Namun sesuai dengan pengalaman saya saja selaku dari race commentator di sini, Alexander Sitompul, melihat jalannya balapan seperti biasanya seperti itu teman-teman. Namun inilah dia, kita kembali fokus ke jalannya balapan U-turn dari Pertamina Mandalika International Circuit. Terlihat dengan sangat jelas di mana ada mulai terlihat renggang antara posisi pertama dan posisi yang kedua, Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Adinanta Putra teman-teman. Dan kali ini gap antara Veda dan juga Adinanta hanya 0.2 detik saja, sedangkan di Dimas Eki Pratama 4.369 detik. Masih ada waktu untuk melakukan improvement, untuk membuat kejutan demi kejutan. Kita tunggu sesaat lagi sampai bendera hitam putih dikibarkan, di mana 4 lap sudah berjalan menuju ke 5 lap dan masih menyisakan 6 lap lagi, 6 putaran lagi di sore hari ini yang begitu luar biasa dari Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita bisa melihat bersama-sama, nice, begitu terus diikuti. Akankah terjadinya slip streaming antara pebalap yang di depan dan juga yang berada di belakang, yaitu adalah Adinanta yang berada di urutan kedua, memaksimalkan slip streaming pecahkannya ataupun sudah dibelahnya angin-angin pinggir pantai dari area Lombok di sini teman-teman, lebih tepatnya di Mandalika. Terlihat dengan sangat jelas hembusan ombak yang begitu deras ataupun besar di sana, terlihat dengan sangat indah dari sorotan kamera kita, live streaming kita untuk event Mandalika. Terjatuh lagi salah satu peserta kita teman-teman. Amat sangat disayangkan salah satu peserta harus kembali jatuh di sini. Dan kita memfokuskan ke jalannya balapan kembali teman-teman semuanya. Dua pebalap lagi, yaitu adalah Veda yang benar-benar tidak dilepaskan begitu saja.
anak muda yang memiliki potensi besar, yang cukup sering mengibarkan bendera merah putih, lebih tepatnya di rumahnya sendiri, pada saat ajang Indonesia Asia Talent Cup yang dihelatkan pada waktu itu, di mana Mandalika bersama dengan MotoGP, dan kali ini bersama-sama Indonesia Asia Talent Cup dihelatkan juga di Pertamina Mandalika International Circuit. Veda Ega Pratama berhasil finish terbaik pertama di urutan yang pertama, di race pertama dan race yang pertama, yang kedua. Oh, apa gerangan yang terjadi dari Veda? Sepertinya dia memasuki dari area penalti dan juga langsung meninggalkan saja di sana dari Adenanta Putra. Akankah Veda akan membayar kesalahannya? Terlihat mendapatkan track limit dari Veda sepertinya, sehingga dia memasuki area penalti di sana. Namun masih ke dalam jalannya balapan, teman-teman, masih ada 5 putaran lagi. Ini dia, teman-teman, 5 putaran lagi. 5 laps to go. Belum bisa diprediksi, walaupun terlihat sudah mulai renggang gap antara 1 dan 2, 3 dan 4, ataupun 1 dan 2, 2 dan 3. Kita tunggu saja sesaat lagi sampai mereka menuju garis finish, sampai mereka bisa menikmati hasil jerih payah mereka di race pertama ini, di hari pertama kita dari Mandalika Racing Series putaran yang pertama di tahun 2024. Wow, ini dia, teman-teman, kelasnya para profesional, para senior-senior dan juga para raja-raja juga bisa dibilang di kelas National Sport 600 cc. Nice, terlihat begitu tenang, tidak memperdulikan pressure dari belakang yang perlahan-lahan mulai datang, yaitu adalah Veda Ega Pratama. Muhammad Adinanta Putra memiliki sebuah peruntungan di mana tadi Veda harus menjalankan tugasnya, yaitu adalah melakukan penalti di sana untuk bisa menuntaskan. Dan kali ini terlihat dari kejauhan Dimas Ega Pratama tetap konsisten, tetap konstan, tetap tampil baik untuk bisa membela bersama dengan timnya di sini dari MS Go Foreman Racing Team. Ini adalah tim yang baru melakukan riset yang bisa dibilang cukup instan, yang pastinya mereka dari tim MS Go Foreman Racing Team akan bisa bersaing tengger bersama dengan tim-tim besar yang lainnya dari Astra Honda Racing Team, juga memberikan insight ataupun sebuah masukan dan masukan untuk bisa mendapatkan performance maksimal. Performance klimat dari motor yang digunakan adalah S600 membangkitkan motor yang digunakan, teman-teman semuanya. Dia harus terhenti di sektor yang bisa dibilang cukup berbahaya dari sirkuit kita kali ini, dari Pertamina Mandalika International Circuit. Wow, ini dia teman-teman, Veda is back. Namun Dimas Eki Pratama sudah meninggalkan sangat jauh. Ini adalah dia sebuah keunggulan juga untuk Muhammad Adinanta Putra yang berada di urutan pertama. No pressure, no high pressure dari pebalap yang baru saja masuk ke rumah yang barunya, yaitu adalah National Sport 600cc. Dan bisa dibilang kali ini di mana kegerangan yang di urutan yang kedua, akankah Dimas Eki Pratama ataukah pebalap-pebalap yang lainnya? Kita tunggu dari kejauhan di sana, teman-teman. Yes, boleh kita memfokuskan dari 21 dengan nomor startnya. Yes, benar sekali. Nice. Inilah dia jalannya balapan. Tidak hanya kita mengatur ritme dan juga riding position ataupun racing line demi racing line, namun faktor keberuntungan, faktor ketenangan juga menentukan, teman-teman, dari jalannya lap demi lap. Kali ini Dimas Eki Pratama harus tampil konsisten dan juga berjuang untuk jaraknya tidak dirapatkan. Dan terjadi antara gap Dimas dan juga Muhammad Kiandra Ramadipa yang sekarang berada di urutan ketiga, pembalap yang baru hadir juga di kelas kali ini. First time, perdana mengikutsertakan di National Sport 600cc. MK Ramadipa yang biasa saya sebut pada saat tahun 2023, kali ini di 2024 nama fullnya saya sebutkan Muhammad Kiandra Ramadipa, mendapatkan keberuntungan juga di sini. Dan Dimas Eki Pratama memiliki gap bersama dengan Muhammad Kiandra Ramadipa 5.365, dan sedangkan Dimas Eki Pratama memiliki gap bersama dengan Muhammad Adinanta Putra 8.311. Akankah terjadinya drama-drama lagi untuk 3 laps yang tersisa kali ini? Harap bersabar dan menunggu pastinya.
Dais, dia tidak ingin melakukan kesalahan. Salah satu jagoan dari Astra Honda Racing Team, yaitu adalah Muhammad Adenanta Putra, teman-teman semuanya, dengan laju yang begitu kencang. Nice. Masih menyisakan sekitar mungkin 2 laps lagi. 2 laps to go. We've got the result of National Sport 600cc di sini. Benar-benar kita memfokuskan dari pandangan mata kita, dan kita akan melihat dari setiap liak-liuk, tikungan demi tikungan, 17 tikungan dari Pertamina Mandalika International Circuit, 10 tikungan ke kiri, ke kanan, ada 7 tikungan, dan mereka sudah mulai hatam dan juga sudah mulai menikmati. Inilah dia, bisa dibilang high speed corner, benar-benar nyata mereka rasakan dengan speed yang bisa dibilang di atas rata-rata 130 sampai 150 km per jam menggunakan motor yang mereka gunakan, mereka andalkan dari masing-masing tim di sini. Mereka bisa menstabilkan diri dan juga menghandle dari setiap getaran demi getaran antara steering bersama dengan aspal berjumpa di sana. Dan kita akan segera mempersiapkan bendera hitam putih ataupun bendera petak-petak hitam putih untuk para sang juara-juara kita. Inilah dia, Dimas Eki Pratama, yang comeback-nya untuk dunia balapan nasional sport kita. Begitu happy saya melihat perjuangan dan juga fighting spirit Dimas Eki Pratama bersama dengan timnya, tim yang baru saja menetas di tahun 2024 yang memberikan kejutan demi kejutan perlahan-lahan dan terus memberikan kejutan sampai ke depannya pastinya. MS Go Foreman Racing Team mengawal Dimas Eki Pratama dan Mas Gilang berserta dengan istri juga memberikan full support untuk memberikan arahan dan doa terbaik untuk jagoan-jagoan mereka. Selain itu di kelas 250 juga mereka memiliki jagoannya di sini, salah satu tim yang bisa dibilang harus digandrungi bagi para seluruh pebalap-pebalap lainnya. Jadi mereka dari total 26 pebalap, Muhammad Rama Putra yang berhasil menyelesaikan seleksi pada beberapa minggu lalu dan berhak menunggangi CBR 250RR yang digunakan oleh Muhammad Rama Putra dari timnya MSGO Foreman Racing Team. Dan kita kembali ke jalannya balapan, teman-teman semuanya, dari Muhammad Adenanta Putra, di mana Adenanta semakin kencang, semakin jauh, semakin lebar gap antara dirinya bersama dengan Dimas Eki Pratama. Bila mana dia disiplin dan juga tertib, dia akan bisa menuju garis finish. This is last lap untuk National Sport 600cc. Muhammad Adenanta Putra hampir dipastikan 70% akan menyentuh garis finish terlebih dahulu di posisi yang pertamanya. Sedangkan Dimas Eki Pratama bisa dipastikan juga karena gap bersama dengan, harus berhati-hati karena gap antara Muhammad Kiandra Ramadipa hanya 2.9 detik saja bersama dengan Dimas Eki. Namun bila mana dengan terus dengan konsistensinya yang terus dijaga, Dimas Eki akan berhasil menyentuh terbaik kedua nantinya. Kita tunggu saat bendera hitam putih dikibarkan. Inilah dia, sudah memasuki street ataupun menuju ke garis finish, dan kali ini kita sudah mengibarkan bendera hitam putih. Muhammad Adenanta Putra berhasil menyentuh garis finish terlebih dahulu dan terbaik kedua. Inilah dia, comeback is real. Welcome back team Dimas Eki Pratama, dan terbaik ketiga Muhammad Kiandra Ramadipa. Congratulations for all the winners, for all the team. Sesaat lagi kita akan segera berjumpa di podium ceremony untuk melakukan prize giving dari National Sport 600cc ataupun National Sport 600cc. Terbaik dari mereka masing-masing.
Congratulations untuk dua tim di sini, Astra Honda Racing bersama dengan MS Glow 4-Man Racing Team patut hadir nantinya akan berada di podium masing-masing. Sibukan dan juga terlihat aktivitas dan juga keramaian dari kamera yang langsung menyorot area pedok utama dari Pertamina Mandalika International Circuit, dan sesaat lagi kita akan segera menuju ke area podium ceremony. Mas Gilang begitu happy menyambut untuk Dimas Eki di sana. Berikan tepuk tangan untuk Dimas. Who is back? This is Dimas Eki Pratama. Dan juga diberikan support dan juga dari Bapak Rizky Kristianto di sana, selaku dari manajer motorsport Astra Honda Racing Team. Silakan para juara-juara aku boleh naik ke atas. Full support yang tidak sia-sia pastinya dari Mas Gilang sudah hadir, luar biasa. Dari MS Glow 4-Man Racing Team menyambut juaranya di sini, menyambut our champion for this race, for this first race from the Mandalika Racing Series Round 1 2024. Bila mana mereka sudah siap, langsung boleh diarahkan untuk naik ke atas podium. Silakan, kita akan langsung segera melakukan prosesi penyerahan piala demi piala dari seluruh juara-juara kita di National Sport 600cc. Thank you.
Baiklah, hadirin sekalian, kita akan segera menyerahkan piala-piala terbaik untuk para juara-juara National Sport 600 cc. Saya akan segera memanggil terbaik ketiga terlebih dahulu di sini, yang begitu luar biasa fighting spiritnya, yang bisa dibilang wow, luar biasa dari timnya Astra Honda Racing Team. Jatuh kepada, congratulations, Muhammad Kiandra Ramadipa. Silakan untuk maju dan juga masuk ke dalam di area podium seremoni. MK Ramadipa. Congrats Ramadipa. Selebrasi dan senyum-senyum tipis ya. First time di kelas ini berhasil naik podium Ramadipa, luar biasa. Dan terbaik kedua kita, inilah dia, tim yang baru saja menetap. Thank you.
juaraku.